kene. Ya, munggah. Nek sedeng ya engko tak naik nek. Terus. Yo, munggah. Nami. Nama saya Arya. Boso Jawa dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan. Horas. Iya. Minimal ya, wayang ini tahu enggak? Ini tahu enggak siapa namanya? Tahu. Apa? Bagong. Ih, pinter. Mesen lho iki kok ngerti sih. Ya wis. Sing sampun gek mudun. Coba Pak Inggon ya. Selak esok ngono kuwi. Ayo ora kurang akal ngono kuwi ya denger. Ya kaget ora apa-apa. Ki mau lagune apa, Truk? Lagune rewel Kang Gareng. Wah, wis wira metu. Apik karang ya kahanane sesuai karo kahanan saiki. Ya dhewe ngomong salah ngono. Ora ngomong ya salah. Ngene salah ngono ya salah. Sarwa salah. Makane kudu piye kudu ngomong terus terang. Wah, ya apik ya pesane rewel ya. Lagu-lagu jaman biyen iso didudah jaman ning dina iki ben awak dhewe iso seneng iso ngrasake endahing apa jenenge karya-karya pujangga jaman biyen. Wah iya. Iki sadurunge ade ngapa suka parisuka iki ana pembagian hadiah-hadiah. Nah, dhewe ya isih dititipi dhuwit ta iki engko dienggo mahasiswa sing isih ana ben kok munggah panggung. Sadurunge awak dhewe aku seko kenteng atiku rasane iki mau rung komplit awak dhewe urung paring umbul donga dienggo pepundhen awak dhewe nggih menika almarhum Ki Seno Nugroho. Nah iya apike awak dhewe ndongake ya Kang Gareng. Iyalah. Nyuwun wekdal sekedap raketang beberapa menit nyuwun umbul donga katur beberapa menit itu ya. 30 detik. Dienggo ndongake nata menapa dhewe umbul donga kagem almarhum Ki Seno Nugroho. Monggo wekdal kula sumanggahaken. Amin. Nggih, cekap matur sembah nuwun. Ya karang ya mbiyen awak dhewe carane sekolah awak dhewe ya panggunge Ki Seno Nugroho. Ya mbok bendino iki karang ya ora mesti lantip apa
Di sana oleh ngajari kepiye ning ade ya ora mesti ngerti mau dina iki ngajari apa dina kuwi ngajari apa ngono ora mesti ngerti. Nah iki matur nuwun karo Dwija saiki sing dadi Dwija sing gender. Waduh menika Ki Gender Pramuji Widodo matur sembah nuwun sampun ngayomi datang kanca-kanca. Saiki menika nggih. Biasane piyayine niku wah wis madeg dalang lho iki. Mungkin nek nek aku jane ora penak ning njaluk tulung temenanan Pak Ter. Menawi kerso anu dilalah wekdale saged nggih nganu berkahi gender wan dilalah piyayine langsung bales oke okay. Ning aku sakjane aku iki wis madeg dalang aku oh iya nggih siap kula nggih menghormati panjenengan nek madeg dalang saya ngendang niku nggih madeg dalang kok do ora-ora to ora ngono ora ora yakin no ya yakin. Wah, ya iki matur sembah nuwun ya truk pokok men. Ya iki sak elek-eleke ya kahanane awak dhewe kaya ngene. Iki ya awak dhewe mung sinau ning dhuwur teratak. Sinaune mbiyen karo mlaku piye carane ndelokke guru nak dhewe, ndelokke video, ndelokke YouTube karo ning pas sinau ning isi Yogyakarta jaman semono. Ning ya ana lupute jenenge wong mayang mesti wong menungso iki ora luput saka ino lala. Lah opone? Ino lali salah apa selan mati ya wi menungsoi raluput seko kuwi lah ya bener kok. Nah iki band Gayang Gumarenggeng iki dinai lagu-lagu sing kira-kira menyenangkan. Nah sing iso dinggo rame-rame. Ora sing nyemek-nyemek ah suwi ya iki wis jam piro iki setengah jam 2. Nganggo nyemek ra. Kau sing nyemek nek ana sing kersa ya diaturi dene nek urung ya. Samarinda minta salah. Dari Manado niki wau. Request lagu Ojo Digondeli ya. Menika wau ingkang dipun suwun Mas Apri nanging sampun kondur nggih. Menika ganti Mas Janu. Kalian Mbak Agnes nggih, mboten napa-napa. Mangga. Iki arep diganti apa ora? Ojo Digondeli apa Ojo Sembrono apa? Mas Janu perlu kepean enggak? Arep diganti ora? Apale opo? Aku manut lho. Ora diganti ndas wae. Nggih. Ya. Ayo iso. Tetep iso. Sidane Sembrono apa digondeli? Kudu aduh dek lho, iwak cucut iki. Aja Sembrono wae. Aja Sembrono nggih, niku kangge sik wonten Manado niki kula ganti nih nggih. Mboten napa-napa nggih, aja Sembrono Pak Agus Widiyoro. Sembrono lho karo aku. Bye.
kelingan, yen lali ora kelingan. Aduh dek, aku sing mumpet, copi cer prengat preng, wong ayu dadi sembrawu. Mohon disor, besok-besok gak lagi-lagi. Manis gelani belenku, jakleru, sekenderu, mani ayu. Janji kemis mas, tidak ini setu. Yang bisa cepat-cepat naik ke panggung, nanti akan ada pembagian uang tunai dari Sobat Ngebiar Indonesia. Ini khusus mahasiswa, baik itu mahasiswa Sanata Dharma yang masih hadir, atau nanti ada mahasiswa dari UNY yang dari program studi bahasa Jawa, anak buah Pak Dosen Suryo Bintoro. Monggo silahkan naik ke atas panggung, boleh naik. Saya kasih hormat apa ya lagu ini? Lagunya apa? Yo. Ayo, saya 10 ya, 10. Ayo, kene. Ya, munggah. Nek sedeng ya engko tak naik nek. Terus. Yo, munggah. Iya. Ya, duduk yang bagus, duduk yang manis. Oh, Pak Baron ini malu barang ngomong sih suara. Ya. Ditong. Aturane rampung, sing penting engko nek rasa jawab pertanyaan soal gugur. Dadi nganggo pertanyaan kok oleh cuma-cuma penak banget. Dari sebelah sini, ayo perkenalan namanya siapa? Nama siapa langsung dapat pertanyaan, langsung dapat duit kalau bener. Kalau enggak dapat enggak bener, enggak dapat duit. Ya, siapa? Jenenge siapa? Nggih, Derek Tepang, Mbak Elisa. Nggih, jenenge wis Tepang ning apa-apa. Ayo, jenenge siapa? Di support aku di dalam ngene iki. Ayo, apa-apa. Ayo jenenge siapa ben disoteng kok ya. Nggih, Derek Tepang, asmane Google. Eh, kok Google aja Google. Yahoo. Saka ngendi? Universitas ngendi? Jurusan apa? Saking Universitas Sanata Dharma, Pak. Oh, nggih. Dari jurusan BK. Jurusan BK. BK. Semester? Semester tua, Pak. Heh? Semester tua. Ayo piro? Ora apa-apa jujur wae. Ora usah ditekokne, Pak. Nyane, Pak. Iki jenenge apa? Semar. Ayo bener saken. Oh, gampang bang. Oh, ya wis lolos. Jejere sapa jenenge? Ayo 50 no. Kan aku mau ngomong 50. Engko nek sing apik ya 100. Ngomong ngene iki ya gampang. Sebelah sapa jenenge? Kula Faik Rausan Fikri saking Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, jurusan? Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Ya, berarti ngerti basa Jawa. Nggih, sekedhik. Oh, nggih. Iki jenenge sinden. Basa Jawa kramane apa? Waranggono. Wah, pintarnya 50 lolos. Sing wis lolos gak mundur. Bapak ing panggung. Ya, saya wis lampung gak mundur. Nah, ini namanya siapa, Mbak? Nggih, nerene pangaken nama kula Anisa Dwi Pertiwi saking UNY. Oh, nggih. Mbak Anisa Dwi Pertiwi saking UNY. Semester pinten? Semester gangsal. Oh, nggih. Panjenengan ngertos niki nek niki namine napa? Cek nabuh gamelan niku namine napa? Yoga. Panjang-panjang aja mung singkatan. Wiyoga. Bener napa bener? Nggih, wis ki 50. Sing serampung gak mudun. Coba Bapak Inggon ya. Matur nuwun Pak Suryo ngono. Nggih sebelah sinten? Nami, nama saya Arya. Basa Jawa dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan. Iya. Horas. Tapi ini ambil jurusan apa? Di kuliah di mana? Di Sanata Dharma. Sanata Dharma, jurusan? Sastra Mesin. Sastra? Mesin. Sik to. Sastra mesin ki apa? Endi ana sastra mesin? Ayo, enggak boleh bohong. Jurusan apa? Teknik mesin.
Teknik mesin lah, nganggo sastra barang lah. Teknik mesin udah pernah nonton wayang apa belum? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Tenanan. Iya. Bagaimana kesan-kesannya? Seru, asik. Seru, asik. Yang paling menarik apa? Waktu perang. Waktu perang? Iya. Tahu enggak ngomongin apa? Ngomongin tadi orang sing ada yang fakyu di situ. Yang bahasa Inggris semuanya tahu ya. Yang paling menarik berarti wayang. Minimal ya, wayang ini tahu enggak? Ini tahu enggak siapa namanya? Tahu. Apa? Bagong. Ih, pinter. Mesen lho iki kok ngerti sih? Ya wis yo, seket. Sebelah yo. Wis wong pro iki? 5. Yo gak urus ndene mesake aku jane engko tak nae engko tak. Sebelah sapa jenenge? Nggih, sing tepang Mbak Elisa, nami kula Puruhito. Puruhito dari saking Universitas Sanata Dharma. Sanata Dharma jurusan? Jurusan Pendidikan Akuntansi. Ah, Pendidikan Akuntansi. Oh. Tapi bisa ngomong bahasa Jawa? Saged. Bisa. Mudeng bahasa Jawa nggih. Ngertos. Oh nggih, niki ngertos namanya nopo? Cempolo. Wih, pinter. Kok ngerti ya? Oh, sing nanggap mulane. Wis yo, ben gek mudun. Sing ngerti gek mudun ya. Ya, sebelah ya Mbak, ayo namanya siapa? Nama saya Prima. Hah? Prima. Prima. Okay. Prima dari sekolahnya dari mana? Sekolah Sanata Dharma. Sanata Dharma? Ya. Oh iya, Sanata Dharma jurusan? Jurusan Matematika Murni. Wih, kok tertarik mau nonton wayang kenapa? Suka wayang udah dari 2022. 2022 suka wayang? Yang ditonton wayangnya? Almarhum Kusino Nugroho. Kok bisa suka wayang? Bapak suka wayang sering kirim-kirim ke WA. Oh iya, sekarang aku tanya tokoh wayang favoritnya siapa? Ontoseno. Ontoseno itu anaknya siapa? Wergudoro. Wih, masuk-masuk. Nih 50. Ya makasih Mbak Prima. Maju aja gak apa-apa. Ya sebelahnya ini yang pakai masker namanya siapa? Halo Mbak, nama aku Agnes. Agnes, aduh sama kayak yang ini. Kenapa Agnes selalu mungil ya? Agnes panjangnya Agnes siapa? Agnes Esti. Oke, dari? Dari Universitas Sanata Dharma. Oh iya, jurusan? PGSD. PGSD. Kok nonton wayang hari ini dalam acara apa? Kenapa? Karena dalangnya Mbak Elisa, terus sindennya Mbak Agnes. Yeay! Jadi idola dong sama Mbak Agnes. Oke. Suka nonton wayang gak? Baru akhir-akhir ini. Baru akhir-akhir, tahu gak ini namanya apa? Iya. Yeah. Beber. Hah? Beber. Apa? Gunungan Mbak. Kok yang ngonyol dioncet, weh mahasiswa nyontek contekan deh, rakyat untuk ngono ya, gak boleh ya, gak boleh ya, ini ya apa-apanya. Besok belajar ya, ini namanya gunungan ya. Oke, sebelahnya. Sebelahnya namanya siapa? Namanya Ayu. Ayu, dari? Universitas Sanata Dharma. Jurusan? Teknologi Elektromedis. Waduh, Teknologi Elektromedis. Ikut UKM Karawitan gak? Enggak. Enggak. Kok nonton wayang sekarang kenapa? Diajak teman. Diajak teman, tapi ngerti wayang? Enggak. Enggak. Oh, enggak ngerti. Kok tadi bisa nyontekin gunungan? Oke, minimal harus tahu salah satu alat gamelan ini ya. Ya. Yang ini kayak biola ini namanya apa? Rebab. Rebab ini ngerti ya. Ya udah nih dapat 50 nih. Oke. Yo, cari dhewe pemburine kae yo isih mahasiswa kae. Ya ampun antriane akeh. Ayo, sing ini namanya siapa? Aku lo Febri Riksan saking Prodi Pendidikan Bahasa Jawa UNY. Oh, Pendidikan Bahasa Jawa UNY semester? Semester Gangsal. Semester Gangsal, oke. Okay. Kesini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka tugas dari Bapak Surya. Oke, <Okay. laughs> ini... Oh, dosen Winchen, api. Nah, ini dalam rangka menonton wayang ya berarti, kajian lakon ya berarti. Lakonnya ini tadi apa judulnya? Petruk dadi ratu. Oh iya benar, wis gampang wae lah rasahan suwi-suwi ya. Jejere mburine. Sapa jenenge? Cek. Ayo namanya siapa, Mas? Izin perkenalkan diri, nama saya Octavianus Nexon Hermawan. Octavianus. Saya bukan Jawa ya, Pak. Oh iya, dari mana? Dari Sumatera, Lampung Tengah. Lampung Tengah, tapi di sana banyak orang Jawa lah ya. Nggih, banyak. Oh iya, kok nggih bisa nggih ya? Nggih bisa. Nggih mboten namingan. Oh, di Lampung kan banyak gajah. Nggih. Iya kan? Anak gajah basa Jawane apa ta? Godil. Hah? Oh, belo. Hah? Belo. Wah, salah. Belo itu anak Belo itu anak jaran. Ayo harus tahu. Beduk. Hah? Beduk. Salah.
Bledok. Bledok. Iya. Besok dikasih tahu ya orang Lampung ya. Okay, anak gajah jenenge Bledok. Iya, matur suwun. Iya. Itu kasih tahu siapa namanya. Solikan ki guru nyotek salah. Oh. Dah aku nih diambil. Siapa itu terakhir namanya? Komisaris Biro Loko Radong. Radong kewan-kewan ra ngisi-ngisi ni Solikin ki. Ya, ini namanya siapa? Kenalkan nama saya Reza. Ya, Reza. Reza dari Universitas? Dari Universitas Sanata Dharma. Sanata Dharma? Saya juga bukan orang Jawa sih. Wih, dari mana? Dari Cirebon. Eh, Cirebon. Ini Jawa, tapi ya cuma beda dikit ya. Sundanya, Sundanya. Oh ya, Sundanya. Oke, okay, berarti ngerti wayang lah, dikit lah ya. Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Ini tadi nonton kenapa? Diajak teman. Diajak teman? Iya, ya. Oh, pas lewat ya? Oh, pas lewat lah. Tertarik gak sama wayang nih? Enggak. Tertarik sih. Kalau di Sunda, kalau di Sunda, jangan jujur-jujur amat, harus aja, gak apa-apa di sini. Ya, oh, saya tertarik gitu loh. Kan golek ya? Iya, kalau di Sunda kan ada wayang golek yang dirogoh itu, ya kan? Nah, kalau, iya kan? Ya, kalau itu wayang golek. Tapi kalau ini kan wayang kulit. Wayang kulit itu tememplek ya, tememplek. Ada di sini. Ini namanya apa layar ini, tau gak? Ya, layar ini namanya apa? Coba, mau cobai call apa 50-50 apa? Apa ini? Kain. Kelen bukan? Hah? Kelen. Iya yeah, benar, keler ya nih 50. Oke, makasih semuanya mahasiswa-mahasiswa temanku. Pomen aja do mandek ya oleh do nonton wayang. Nonton wayang terus ya ora. Oke, terima kasih. Yuk disambut Mbak Oriza sama Mbak Tatin tampil ke muka. Boleh disupport kanca-kanca, monggo. Terima kasih ya teman-teman ya. Bapak, bapak rebutan untuk Wiyogo dan Sinden, yura, mayan ini naiki abang-abang. Oke, bapak rebutan buat para Wiyogo dulu. Ini adalah ulang tahun kampus Universitas Sanata Dharma yang keberapa ngacong yo salah siji ori siapa mbak, mbak Tatin di jubuk ke sopo, Wiyogo. Wiyogo mbak, mbak. Kowe wae sah, aku kok ndak milih iki darani anu. Ora apa-apa bebas. Wes. Yo. Sik. Manut-manut Oriza, sing weruh sian. Baleni, aja ngantuk sik. Nek aku ruwe mau Pak Santoso sik dhewe. Baleni sik. Ulang tahun Universitas Sanata Dharma yang keberapa? Ngacung. Yo, sapa sik? Kok sik Mas Kesian durung ramu pertanyaane Mas Kesian. Mas Nur kayaknya ya, Mbak ya. Mas Nur. Sapa? Mas Nur. Sapa Nes? Mas Nur. Aku ora urip. Aja Mas Nur badine wis akeh. Oh iya. Patusia berarti mau. Pengebas iki ngono. Ayo. Patusia. Patusia ya. Patusia ya. Apa dijawab Pak Tusia kan jawab. Ulang tahun yang keberapa Pak Tus? Hah? Nganggo mic to, Pak. Nganggo mic. Mic sapa? Yang ke-68. Yang ke-68 betul. Satu. Semoga Pak Tus. Nganggo patukan. Lumayan. Lagi nyambet ya Pak Tusia nih. Pertanyaan kedua, ini kampus Universitas Sanata Dharma kampus berapa? Yo, tak ditunjuk terserah. Mas Janu. Mas Janu, yo, pira Mas? Tak sir emek kuna. Yo bener. Bener toh saya ketiga. Bener ning do salah do ra trimo Mas Janu. Yo bener ketiga kok. Ya. Satu lagi, iki 50 wae. Pertanyaan untuk ya gonyo, aku enggak ada pertanyaan Mbak Tatin. Mbak Tatin. Dekat. Engko nggo sinden iki. Iki khusus singgo sanata. Ya go, ya go. Bebas, bebas. Pertanyaan iki. Kira bobotku. Wah, angel lek wi. Kayak kisuan yo bocap, Mas Kisuan jawab, Mas Kisuan. Pira, Mas?
75. Salah. Lah bojoku kuwe 75. Ra umum jare mburi ra umum bener ora? Eh pancake gunung. Sing bener sik mendekati ya, Mbak. Mendekati ra umum 75. Iki tenan ta? Iki karepmu. Ya. Kae Pak Baron kae. Olah saya 82. Piro Pak Bungki? Salah. Salah. 70. 150. 140. Dari. Saya yang mendekati Pak Parjo. Pak Parjo, ya nya Pak Parjo. Lumayan loh saya ketek-ketek ini. Pira Pak Parjo babatku? 80 kiri kanan. Oh salah berarti. 80 kiri kanan. Nah ini babak rebutan sinden. Oh iya benar ini Mas Kiswan. Oh benar Mas Kiswan, ya mau saya ketemu Mas Kiswan. Mas ngandani siapa? Ya peleng. Ayu mesti. Soalnya aku bareng orang ayu. Yuk babatmu saiki pira. Aku pedun telung kilo, aku ora mau dene. Popok ya aku ngene. Kowe mesti. Oh ayo karang ya bojone ora apa-apa. Yes, yes, stop, stop. Ya, saya ini pertanyaan rebutan untuk sinden-sinden. Nah, delok sinden ini. Aku oleh ngacung orang. Oleh-oleh ngacung. Oleh-oleh ngacung. Siapa nama asli Pak Sendok? Ya, ngerti lah. Aku janjan mana pokoknya. Kayak Mbak Neti, Mbak Neti. Benar. Ayo Mbak nganggo mic no, Mbak. Nganggo mic, nganggo mic. Oh iya, Mbak Neti sik. Pak Suwono. Benar, yo. Wah, Mbak Neti malah titis sok. Dongre nomere bae to, ora mulo. Selanjutnya, iki apa ya pertanyaane? Kira-kira habis ini bakal nyanyi lagu apa? Ayo. Ayo kira-kira. Aku ngerti. Ayo. Apa? Taman Jeruk. Orisa apa? Taman Jeruk. Rawe. Benar. Ya, kembang rawe iki mau pamundutan soalnya. Ya. Ya, kembang rawe monggo dados. Eh? Ayo kembang rawe. Wis kok ngono berarti. Heeh. Jiwa lang aji yuk, yuk, yuk. Thank you.
lagu pungkasan ya terus apa iki Pak Putra Dikari Gina Baladewa mau nyawer ya ora sithik engko nek ora komplit sesuk ditagih mongko ora ngerti sesuk le wayang meneh kapan lah ya. Mula kudu dilunasi ini sing urung di anu di apa aturake. Apa iki mau terus kayane sambung wanci dalu sing disuwun Mbak Agnes ben dikancani karo Mbak Ani monggo langsung mawon. Sing gede pangapa rambu Mas bebujengku cecen dong hatiku sambungku membuat cita Mama tenan sita dadi
Terima kasih.